Sebelum Al-Masih Ad-Dajjal keluar, akan keluar dulu seorang pemuda, seorang lelaki. Bila dia keluar, maka dialah orang yang paling beriman pada ketika itu. Kalau sekarang, kita tak tahulah siapa yang paling beriman, siapalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tetapi lelaki ini, bila dia keluar, maka dialah orang yang paling takwa dan paling beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada saat itu. Dan lelaki ini daripada keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan gelarannya adalah Imam Mahdi. Namanya seperti nama Nabi dan nama ayahnya juga seperti nama ayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu Muhammad bin Abdullah. Banyak pandangan, banyak pendapat yang menceritakan di mana sebenarnya Imam Mahdi ini dilahirkan. Kalau kita tengok pandangan yang kuat juga daripada Sayyidina Ali Karamallahu Wajha, kata Sayyidina Ali, Imam Mahdi ini dilahirkan di Madinah. Cuma tidak dinyatakanlah di bahagian mana, di kawasan mana. Jadi bila Imam Mahdi ni dia keluar dan mengisytiharkan diri dia sebagai Imam Mahdi, maka Imam Mahdi ni akan kembalikan zaman kegemilangan Islam. Imam Mahdi ni akan naikkan martabat Islam dan akan dipandang tinggi oleh masyarakat manusia pada ketika itu. Kerajaan yang didirikan oleh Imam Mahdi, itu kerajaan Islam pada ketika itu, akan berpusat di Palestin. Jadi bila Imam Mahdi ni dah naikkan Islam balik dan Islam tu dipandang tinggi, biasalah akan ada orang yang benci kepada Islam, akan ada orang yang tak suka dengan kenaikan Islam, dengan kemajuan Islam. Maka mereka-mereka ni yang benci kepada Islam ataupun musuh-musuh Islam, mereka ni akan bersatu. Tujuan ni adalah untuk menentang Islam, khususnya Imam Mahdi. Jadi berlakulah peperangan di antara tentera Islam yang diketuai oleh Imam Mahdi menentang orang yang benci kepada Islam. Maka peperangan berlaku dan end up akhirnya peperangan itu dibenangi oleh tentera-tentera Islam. Dan pada ketika itu jugalah tanda besar kiamat yang pertama. Ada setengah ulama kata ini adalah tanda besar kiamat yang kedua. Khilaf ulama, ada kata pertama, ada kata kedua. Tak apalah, mana-mana kita nak ambil, tak kisah. Tanda besar kiamat yang pertama akan muncul, iaitu kemunculan Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi di manakah sebenarnya Al-Masih Ad-Dajjal yang akan keluar? Kalau kita tengok pandangan daripada Imam Ibn Hajar sendiri, kata Imam Ibn Hajar, Al-Dajjal yang akan keluar di bahagian arah timur. Dan ada setengah ulama kata di bahagian timur, di kawasan Khurasan. Jadi bila Dajjal ini keluar, maka Dajjal ni akan berjalan di atas muka bumi ni dan tidak akan ada satu tempat, tidak akan ada satu kampung, lorong dan lain-lain, melainkan tempat lorong itu akan dilalui oleh Dajjal. Melainkan dua tempat lah, iaitu Mekah maupun Madinah. Bila Dajjal tu keluar, bermula pergerakan Dajjal, maka malaikat akan menjaga kedua kota suci ni, iaitu Mekah dan Madinah. Dan dalam hadis Nabi juga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis ni adalah hadis yang sahih. Suatu hari ada 30 orang pemuda sedang berlayar. Pemuda ni adalah daripada bangsa Arab dan beragama Nasrani. Dan salah seorang daripada mereka yang bernama Tamim Ad-Dari. Cuma saya ringkaskan hadisnya kerana hadis sangat panjang. Jadi suatu hari bila mereka ni yang diketuai oleh Tamim Ad-Dari ni sedang berlayar, mereka ni diuji dengan ombak yang sangat kuat sehinggakan mereka ni terumbang ambing di tengah-tengah laut dan mereka sendiri tak tahu ke arah mana ombak ataupun air membawa kapal mereka. Sampailah selama 30 hari. Selepas hari 30 hari, mereka ni bertemu dengan sebuah pulau yang dikatakan di tengah-tengah laut dan pulau itu terletak di bahagian terbenamnya matahari. Jadi bila mereka ni, Tamim Ad-Dari bersama 30 orang pemuda sedang berehat di pulau tersebut, mereka ni bertemu dengan seekor binatang yang bernama Al-Jasasah. Bila mereka bertemu seekor binatang yang bernama Al-Jasasah ni, binatang Al-Jasasah ni membawa mereka, iaitu Tamim Ad-Dari ni dengan pemuda-pemuda lain, untuk bertemu dengan seorang lelaki yang berada di pulau tersebut.